dolar mangkok jelek. Nah ini bisa bagus kalau sudah main duit. Ini akan saya reposisi, kemudian ini repotting, pruning, dan pengawatan lagi. Pertama akan saya pruning dulu untuk mempermudah proses pengawatannya. Kemudian kita akan merangsang pertumbuhan tunas yang baru. Kemudian selain tunas yang baru, kalau sering dipruning itu daunnya bisa mengecil. Jadi ficus dollar ini ruas cabangnya atau jarak antara tunas dengan tunas ini sangat rapat. Untuk itu batangnya agak keras, kemudian tidak mudah patah. Otomatis kita menyesuaikan untuk besar kecilnya cabang. Jadi nanti yang digunakan itu kawat power 3 dan 2. Kalau 1 mili sebetulnya akan kecilan, 1 mili harus 1 mili.
demikian seputar situs Dolar Mangkok. Jadi ini posisi cabangnya ini pendek karena tadi apa yang saya sampaikan tadi itu kan fikus Dolar Mangkok ini ruas daunnya itu terlalu rapat, jadi untuk pertumbuhannya itu sangat lambat. Nah itu pertumbuhannya lambat, akhirnya muncul tunas baru yang akhirnya jadi seperti ini. Jadi lama ini kalau misalkan panjang, karena mungkin ini butuh panjang, kemudian ini nggak saya kurangin rantingnya. Jadi mungkin ini proses awal, pengawatan awal, kemudian nanti akan kita ulas lagi di episode selanjutnya, pelepasan kawat dan penambahan ranting. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.